Putin, Rusia siap untuk perang nuklir jika kedaulatannya terancam. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu mengatakan bahwa Moskow siap menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan atau kemerdekaannya terancam. Putin sekali lagi memperingatkan Amerika bahwa jika AS mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina, hal itu akan dianggap sebagai eskalasi konflik yang besar. Putin dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah mengatakan bahwa penggunaan senjata nuklir tidak diperlukan dalam invasi Rusia ke Ukraina selama 2 tahun dan dia tidak menganggap dunia sedang menuju konfrontasi nuklir. Dia menggambarkan Presiden AS Joe Biden sebagai politisi veteran yang paham akan bahaya perang nuklir. Namun pernyataan Putin tampaknya merupakan salah satu pesan berulangnya kepada Barat bahwa mereka ingin melindungi wilayahnya di Ukraina dan siap menggunakan senjata nuklir jika ada ancaman terhadap keberadaan negara Rusia, kedaulatan dan kemerdekaan Rusia. Semua itu tertulis dalam strategi kami, kami belum mengubahnya, ujarnya. Dalam referensi yang jelas terhadap sekutu NATO yang mendukung Kiev, Putin juga menyatakan bahwa negara-negara yang mengatakan mereka tidak punya garis merah mengenai Rusia harus menyadari bahwa Rusia juga tidak memiliki garis merah mengenai mereka. Namun ia juga mengatakan bahwa di AS ada cukup banyak pakar di bidang hubungan Rusia-Amerika dan di bidang pengendalian strategis. Oleh karena itu, saya tidak menganggap semuanya sedang terburu-buru melakukan konfrontasi nuklir, namun kami siap untuk ini. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson mengatakan, retorika nuklir Rusia ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Rusialah yang secara brutal menginvasi Ukraina tanpa provokasi atau pembenaran dan kita akan terus mendukung Ukraina dalam membela rakyat dan wilayah kedaulatannya dari agresi Rusia. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan, seperti yang kita pahami, Putin menyatakan kembali doktrin nuklir Rusia bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan mereka terancam. Jadi ini bukanlah sikap baru bagi mereka. Kita belum melihat adanya alasan untuk menyesuaikan sikap nuklir kita atau adanya indikasi bahwa Rusia sedang bersiap untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Biden telah berulang kali mengatakan AS tidak berniat mengirimkan pasukan AS untuk berperang bersama pasukan Kiev. Meskipun Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini menolak mengesampingkan kemungkinan pasukan Barat bergabung dalam konflik yang menemui jalan buntu dan belum terlihat akan berakhir itu. Namun, negara-negara Barat terus mempersenjatai Ukraina. Dengan AS minggu ini mengumpulkan amunisi, rudal anti pesawat, peluru artileri, dan beberapa sistem anti lapis baja senilai 300 juta dari persediaan militernya dalam tahap bantuan baru untuk Ukraina membantu pasukan Kiev. Namun paket bantuan senilai 60 miliar dolar yang didukung Biden macet di Kongres. Mykhailo Podolyak, pejabat senior kepresidenan Ukraina, kepada Reuters dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa dia memandang peringatan nuklir Putin sebagai propaganda yang dirancang untuk mengintimidasi negara-negara Barat. Menyadari bahwa segala sesuatunya menuju arah yang salah, Putin terus menggunakan retorika nuklir lama. Dengan harapan lama, Soviet takut dan mundur, kata Podolyak, yang yakin pembicaraan seperti itu menunjukkan Putin takut kalah perang. Di medan perang, militer Ukraina menggunakan drone untuk menargetkan kilang minyak Rusia pada hari Rabu sehingga merusak sebuah lokasi di wilayah Ryazan. Pavel Malkov, gubernur regional di Ryazan, mengatakan serangan terhadap kilang minyak di sana menyebabkan kebakaran dan menurut laporan awal menyebabkan beberapa orang terluka. Para pejabat di wilayah Leningrad mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah drone Ukraina ketika mendekati sebuah kilang dan tidak ada kerusakan. Serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang drone Ukraina yang diluncurkan ke wilayah Rusia selama 2 hari berturut-turut. Alexander Gusev, gubernur wilayah Voronezh yang berbatasan dengan Ukraina, pada hari Rabu mengatakan bahwa pertahanan udara menembak jatuh lebih dari 30 drone Ukraina dalam semalam. Para pejabat Ukraina mengatakan sebuah rudal Rusia menghantam sebuah bangunan perumahan di pusat kota Kryvyi Rih pada hari Selasa, menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai sedikitnya 38 lainnya. Alexander Filkul,
Kepala Administrasi Militer Kryvyi Rih mengatakan serangan terhadap gedung tersebut adalah satu dari tiga rudal yang menghantam kota tersebut, yang merupakan kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky dan sering menjadi sasaran serangan Rusia. Setiap hari kota-kota dan desa-desa kami mengalami serangan serupa. Setiap hari Ukraina kehilangan banyak orang karena kejahatan Rusia, tulisnya. Tidak boleh ada jeda, tidak sehari, seminggu, apalagi sebulan dalam mendukung penyelamatan nyawa untuk menyelamatkan orang dari teror. Dalam pidatonya di Moskow pada Kamis, pemimpin Rusia tersebut mengatakan pasukannya terus bergerak maju di Ukraina. Putin pun mengingatkan Barat akan konsekuensi tragis bagi negara manapun yang berani mengirim pasukan ke Ukraina. Mereka telah mengumumkan kemungkinan pengiriman kontingen militer Barat ke Ukraina. Konsekuensinya terhadap kemungkinan intervensi ini akan jauh lebih tragis, kata Putin dalam pidato tahunan kenegaraan seperti dikutip dari kantor berita AFP Kamis. Mereka pada akhirnya harus menyadari bahwa kita juga memiliki senjata yang dapat mengenai sasaran di wilayah mereka. Segala sesuatu yang dilakukan Barat menciptakan ancaman nyata berupa konflik penggunaan senjata nuklir, dan dengan demikian menghancurkan peradaban, ujar Putin. Para pejabat Ukraina mengatakan sebuah rudal Rusia menghantam sebuah bangunan perumahan di pusat kota Kryvyi Rih pada hari Selasa, menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai sedikitnya 38 lainnya. Oleksandr Filkul, Kepala Administrasi Militer Kryvyi Rih, mengatakan serangan terhadap gedung tersebut adalah satu dari 3 rudal yang menghantam kota tersebut, yang merupakan kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky dan sering menjadi sasaran serangan Rusia. Setiap hari kota-kota dan desa-desa kami mengalami serangan serupa. Setiap hari Ukraina kehilangan banyak orang karena kejahatan Rusia, tulisnya. Tidak boleh ada jeda, tidak sehari, seminggu, apalagi sebulan dalam mendukung penyelamatan nyawa untuk menyelamatkan orang dari teror. Dalam pidatonya di Moskow pada Kamis, pemimpin Rusia tersebut mengatakan pasukannya terus bergerak maju di Ukraina. Putin pun mengingatkan Barat akan konsekuensi tragis bagi negara manapun yang berani mengirim pasukan ke Ukraina. Mereka telah mengumumkan kemungkinan pengiriman kontingen militer Barat ke Ukraina. Konsekuensinya terhadap kemungkinan intervensi ini akan jauh lebih tragis, kata Putin dalam pidato tahunan kenegaraan seperti dikutip dari kantor berita AFP Kamis.